Hello my friend, welcome to Mr. Ruli Channel. Aduh, batuk lagi nih ya. Oke, teman-teman, kita balik lagi di game GTA 5 Roleplay, teman-teman ya. Di episode kali ini kita agak bersantai, teman-teman ya. Kita nggak kejar-kejaran dulu seperti biasanya. Biasanya kita kalau di Nusantara selalu ondati, selalu pakai seragam. Sebenarnya ini tetap ondati sih ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang darurat ya, mau nggak mau terpaksa kita harus ke kantor ganti seragam dan cari ya teman-teman ya, dan apa ibaratnya menangani sesuatu yang urgent tersebut, teman-teman. Jadi kebetulan ini kita pengen santai-santai dulu nih teman-teman ya, mumpung lagi anteng-anteng aja nih kota ya, lagi di Garteng nih, garasi tengah. Yang kalian lihat nih di depan ya, mobil pribadi ya, nggak pakai Pajero sekarang Kapolra ya. Akhirnya punya mobil pribadi juga ya, padahal udah lama sih, cuman baru dibikinin kontennya sekarang gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakalan jalan-jalan. Gue bakalan ajak kalian ke koperasi polisi ya, karena polisi udah beli koperasi pada akhirnya. Dan nanti hasilnya akan kita bagikan untuk tambahan bonus mingguan teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat nih duitnya udah berkurang, duit kantor ya segitu. Ini masih banyak yang belum masuk di kantor karena rata-rata masyarakat itu mau berbuat jahat doang ketika dikasih invoice nggak dibayar teman-teman ya. Oke, kalau gitu sebelum kalian lanjut nonton pastiin kalian udah like dulu video ini karena satu like dari kalian sangat berarti teman-teman, dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman, subscribe itu gratis tidak dipungut apapun. Oke, jadi destinasi pertama kita adalah kita akan ke sini ya, kita akan ke koperasi polisi 2. Ya, koperasi polisi 2. Dan di sini koperasi polisi 1. Jadi di server ini kalian bisa memiliki minimarket ya, pribadi atau kelompok serah kalian. Kalau kalian punya duit banyak ya kalian bisa milikinnya atas nama pribadi. Tapi ini gue belinya patungan ya sama anggota kepolisian. Anggota kepolisian NSRP ya, beberapa tim khusus, patungan dari potong gaji nanti bayar ya, begitu teman-teman. Oke, jadi ini sebelah kita di, ada yang di atas nih, ada toko medis nih. IMS pun punya toko teman-teman ya. Ini toko siapa nih? Medis juga ternyata ya. Apalagi nih yang ada toko di sini nih. Oh, sini ada lagi. Nusantara Automart. Automart kayaknya mekanik teman-teman ya. Oke. Kita mau lihat stok barang dulu ya, apa yang udah habis. Biasa ya, nggak kalau pemilik toko tuh ya beginilah. Kita ngecek barang aja dulu. Alright, let's go. Kayaknya kita nggak usah taatin lampu merah dulu untuk kali ini ya, nanti videonya jadi 1 jam kalau ya nanti lampu merah teman-teman ya. Oke teman-teman, buat kalian yang belum follow Facebook page gue juga jangan lupa di follow ya. Karena di Facebook itu gue bakalan sering live stream. Kalau kalian nanya-nanya, bang kenapa nggak live stream, bang kapan live stream, bang kenapa nggak live stream di YouTube? Karena gue udah live stream di Facebook teman-teman ya. Jadi gue nggak akan live stream di YouTube lagi teman-teman ya. Selama gue di live stream di Facebook seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang mau lihat gue live stream ya langsung aja ke Facebook ya. Linknya ada di description box di bawah teman-teman. Alright, kita udah sampai di Automart pertama. Automart kan jadinya. Koperasi polisi. Misi. Oke. Okay. Nah. Ini koperasi polisi yang pertama, teman-teman ya. Sini dia lokasinya nih. Parkir dulu kita. Oke, okay, jadi kita sengaja ngambil lokasinya itu di atas sama bawah, teman-teman ya. Supaya kita menjangkau seluruh titik gitu loh. Jadi yang di bawah ini ya buat orang-orang yang ada di kota, yang di atas itu buat orang-orang yang ada di desa gitu kan. Tentunya harganya berbeda. Kwitansi, oke. Overall stok masih banyak di lokasi bawah ini. Ada bir, ada vodka, ada wine, ada whisky gitu. Oke. Sekarang kita ke toko yang kedua ya. Tokonya sama bang kayak toko-toko di GTA? Iya bener, sama. Emang sama tokonya. Sekarang kita ke atas ya. Tapi sebelum itu gue bakalan mampir ke mekanik dulu ya. Gue mau ngasih unjuk kalian bengkel kita teman-teman. Sambil lewat aja kita ya.
Bengkel mekanik itu katanya udah direnovasi ya. Dia nambah-nambah onderdil atau alat-alat di depannya gitu teman-teman ya. Okay, here we go. Ini dia, kita udah mau sampai bengkel Nusantara. Oh, kayaknya sepi ya. Tidak ada mekanik yang sedang bertugas. Melebar sampai keluar-luar sekarang ya. Dan ada pom bensinnya sekarang mekanik nih. Pom bensin pribadi ya. Bukan pom bensin pribadi sih, pom bensin bengkel lebih tepatnya ya. Sama kayak di kantor polisi. Ya. Sama ya, orang bengkel ya gua rasa sih wajib ya punya pom bensin kayak gini ya, teman-teman ya. Oke, kita kayaknya enggak butuh isi bensin, jadi kita langsung cus aja ke toko yang bagian atas, teman-teman ya. Tuh, ini udah kalian udah bisa lihat kan? Tuh, situ ada onderdeal-nya. Tuh. Nusantara, bengkel Nusantara nih. Kalian lihat nih. Tuh, bengkel Nusantara sejak 2019. Siap. Oke, sekarang kita ke atas. Let's go, kita ke cek stok di toko bagian atas. Karena ya tugas kita kalau misalnya lagi free, enggak banyak urusan ya, kita ngecek-ngecek stok toko, teman-temannya, demi kelangsungan hidup. Let's go, kita ngebut. Oke, teman-teman, kita udah sampai. Kalau tadi perjalanannya enggak di-cut ya, mungkin cukup boring ya, bacot-bacotan di jalan. Wah, Pak Polisi selfie aja nih. Mana tokonya? Oh, depan ya. Gua kira kiri kanan ini. Bang, itu yang bintang-bintang apa, Bang? Nanti gua jelasin, teman-teman ya. Kita masuk sini dulu. Oke. Koperasi polisi yang bagian atas. Sip. Turun. Oke. Matiin enggak ya mobilnya? Enggak usah lah. Enggak ada siapa-siapa ya kan. Oh, kunci tapi. Jangan sampai enggak dikunci. Ntar tercuri. Ada bang di samping, teman-teman. Oke. Ini adalah bagian tokonya. Kita cek stok dalamnya ini. Oh, ternyata di sini enggak habis-habis justru ya. Karena ya tahu sendiri orang jarang ke atas, teman-teman. Tuh. Oke, jadi kita kelola dulu. Income-nya ada sekitar 35 juta ya baru ya. Income-nya, teman-teman. Jadi nanti kita bisa tambah barang di sini nih, bisa pesan barang. Tuh. Kalau kalian mau nyetok, ini harga pabrikannya, dan nanti kalian bisa ambil untung sesuai harga yang kalian mau, seperti itu, teman-teman. Ya. Tuh. Ambil uang dari brankas toko, tuh, simpan uang, ganti nama toko bisa, dan tokonya juga bisa dijual kembali dengan setengah harga dari harga pembelian. Jadi ya, kalian kalau jual toko ya otomatis bisa rugi lah ya. Kalau belum balik modal tentunya, pasti kalian rugi gitu. Oke. Jadi selanjutnya adalah bagian tempat menanam ya. Ini adalah bintang-bintang, ini adalah bagian ladang, teman-teman. Ada ladang, ada lokasi processingnya ya. Ada kokoi, apa, ada buat processing buah-buahan ya, atau kalian yang demen ilegal bisnis bisa processing kokain yang kayak gitu-gitu, teman-teman ya. Tuh. Ini padi itu. Ladang semua ini, teman-teman. Ada lokasinya yang salah satunya di ini, teman-teman ya, kebunnya bejo mana ya, teman-teman ya, kebunnya bejo ya. Oh, ini nih. Nah, ini lokasi penanamannya. Dan nanti lokasi processingnya beda tempat. Kita tes ya, teman-teman ya. Cara menanam dengan baik dan benar. Tuh, tahu benar anjir cara menanam dengan baik dan benar. Kita cobain. Supaya nanti siapa tahu bisa jadi patokan buat kalian ya. Tuh, tahu banget gue nih anjir. Tahu sih gue sebenarnya cara nanam dan baik dan benar ya. Tapi ya nanti kita cobain aja lah ya, sesuai dengan feeling, teman-teman ya. Let's go. Yuk, kita turun. Waduh, duh. Udah malam nih kebetulan nih. Nih lokasi kebunnya banyak ya. Jadi ladang itu sekarang enggak cuma ladang ganja, teman-teman ya. Jadi ladang itu adalah ladang umum, tinggal gimana playernya menggunakan ladang tersebut. Jadi polisi ini punya tugas ekstra jadinya. Kalau orang di ladang ya belum tentu mereka ngeladang daun singkong gitu, teman-teman ya. Harus diperiksa secara detail gitu loh. Bensin tinggal 28. Gila. Boros sekali ini mobil Pajero ya, teman-teman ya. Sudah sampai.
Nah, ini kasih pasti kalian ingat kan tempat ini kan? Lokasinya di sini, udah ada SMS lagi kan. Entar dulu lah, gua lagi bertani nih, boy. Sabar ya. Oke. Kita mau tes menanam apel. Ya, karena gua kalau enggak salah gua bawa itu bijinya biji apel nih. Bibit apel nih. Kita bakalan coba tanam apel di sini. Lokasinya tuh ada di dekat-dekat sini. Aduh, sepatu gua kotor deh ini. Becek. Nah. Jadi begini teman-teman ya. Ketika kita menanam ya bibit apel, mana bibit apel. Nah. Jadi dia itu bentuk pohonnya nanti enggak kayak pohon apel bentuknya. Kita siram tanamannya dulu. Ya. Nah, dia processing dulu nih. Kok dia enggak nguarin ini ya? Nggak ngeluarin. Nah tuh bentuk pohonnya tuh dia bentuk pohon singkong ya, karena objek pohon di GTA itu terbatas ya teman-teman ya, jadi nggak semua pohon bisa kita tampilin. Jadi emang view visualnya itu nanam singkong nih, tapi kan nggak seluruhnya player itu nanam singkong. Ini pucuk kuning muncul di tanaman. Pucuk kuning apa ya itu ya, beri pupuk dulu ya berarti ya kayaknya ya. Pucuk kuning itu apa ya anjir, gue nggak ngerti sama sekali nih. Kayak Harvest Moon nih teman-teman ya. Aduh. Oke. Lama juga nih ya. Kalau relive selama ini nggak ya? Daun mulai bertumbuh. Oke, buang daun kering kalau gitu ya. Daun udah mulai tumbuh. Gali terus. Oke, udah mulai besar pohonnya. Teman-teman ya. Waduh. Batuk lagi. Waduh, lama sekali ini. Oke, hilang. Daun mulai bercabang dan memiliki banyak tunas, ya. Bercabang dan memiliki banyak tunas baru. Pupuk dulu kali ya. Ya, oke. Kita nikmatin pupuknya dulu. Ya, oke. Kita lihat, teman-teman. Sayangnya tanaman Anda telah ya layu, ternyata gagal kan? Tole. Nantang jualan begituan ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Karena kita gagal ya udahlah ya, kita coba next time teman-teman ya. Nanti kita coba lagi. Sebenarnya gue udah berhasil sih. Cuman ya gak mau sombong aja sama kalian. Oke semuanya, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman tentunya ya. Jangan lupa ya di follow Facebook page gue, Instagram gue di follow juga kalau perlu teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman ya. Goodbye. Oh ya, ada info sedikit. Buat kalian yang mau join server Nusantara, sistem interview kita udah berubah. Kalian langsung join Discord aja, nggak perlu menunggu lagi, nggak perlu nunggu interview dibuka, langsung aja join Discord dan ikutin langkah-langkahnya teman-teman ya. Bye-bye.